Jadi apa nih dia? Wah, jadi jas. Luar biasa guys nih, warga TikTok guys. Halo guys, balik lagi dengan Baju Pa di sini. Dan Mama Cil di sini. Aja mau ngajakin kalian untuk ngelihat kelakuan warga TikTok lagi. Pastinya masih seputaran digital circus dan kawan-kawan ya. Karena lagi trending dan banyak banget yang bikin konten ya. Banyak banget aku makanya juga. Tapi ciri khas warga TikTok tuh pasti aneh-aneh. Iya, makanya kita suka lihat TikTok. Ya udah, kita langsung saja lihat. Let's go. Let's go. Ya ampun, video pertama langsung dia lagi. Ini kita kemarin udah ngelihat. Itu dia ngomong, bajunya itu sabuk-sabuk. Ini cowok memacil kocak. Cepat banget. Dia itu pakai apa sih putih banget? Pakai timek ini. Bukan pakai tepung. Tepung terigu memacil. Itu terigu dikasih air tempelin mukanya. Emang mau goreng tempe? Nah, makanya The Amazing Digital Circus low budget ini kocak. Skip. Wow, ini pomnya tapi di dunia Roblox. Ini kayaknya Roblox Studio deh ini, beneran. Roblox Studio? Iya, jadi kita bisa bikin joget-joget gitu, Mama Cil tuh. Unyu banget ya. Iya. Ternyata kita bisa bikin karakter pomnya ya di Roblox. Kita belum pernah bikin kita ya. Kita belum bikin, cuy. Nanti gimana kita bikinin bikin? Ya, kita bikinin pomnya sama si Ragata ya. Sama Jack. Ragata juga, emang Ragata gak bisa? Bisa dong, bisa. Katanya pastinya. Katanya kamu sukanya Jack. Ya, kalau Jack itu udah pasti, Mama Cil. Lucu banget guys karakternya guys. Mantap, nanti kita bikin outfit ideas. Oke, jadi ini adalah ide buat bikin outfit di Roblox. Jadi ya, karakter ya, Roblox ya guys. Ini karakter ini siapa? Oh, ini Kain. Masa Kain kayak gini? Kenapa ada jenggotnya Kain di situ guys? Tapi mirip sih, itu dia kayak pakai topi gitu ya. Ini pesulap ya dia. Ya? Ini ya, genggel ya. Ngapain nih genggel? Total kos 30 Robux kode. Apaan? Oh, hah? Jadi ada Mama Cil yang jual. Jualan. Tuh, harganya 30 Robux doang. Kostumnya. Wah, beli. Kayaknya kita nanti bikin ya guys. Ya. Siapa yang setuju Bang Jupa sama Mama Cil bikin karakter bikin digital circus di Roblox guys? Kalian komen ya guys. Nih guys, ini pom nih guys. Total kos 60 Robux. Nanti kita Robux bikin. Murah banget, cuma 60 Robux. Kita yang jual mah 1 juta Robux. Iya makanya Mama Cil mah cepet kaya gitu. Gitu. Bocilnya pada bangkrut gitu. Ada yang komentar itu sedang menunggu Jax. Oh emang Jax belum ada kayaknya ya guys. Ini baru pom nih. Ini baru pom nih Ken sama si Genggel tadi ya. Ragata juga belum ada ya. Oh ini si Ken tuh. Ken mahal. Kalau Ken 405 Robux guys. Kalau Ken aku mah kasih gratis aja. Ya enggak? Itu topinya sih yang mahal kayaknya ya. Oke, nanti kita bakal coba guys. Sebentar. Ini Siren Head ya? Apaan? Tapi dia pakai egrang jadi tinggi banget kok guys. Kok di kota cuy? Aku gak tahu nih. Dia ngekos Siren. Oh iya beneran. Beneran bunyi dong. Tangannya ini bener-bener mirip guys. Itu kayak cakar-cakar kukunya itu jarinya juga mirip banget. Iya jarinya panjang-panjang. Kalau nongol ya jalan di depan rumah kita tengah malam, aku lari juga sih. Beneran loh Mama Cil. Lari masuk kamar ya. Iya gak tahu nih kalau ini dia nge-cosplay guys. Mirip banget soalnya ya. Apa nih? Apa ini? Cheerleader apa tadi? Ini kayaknya FNAF deh. Iya cuy. Oh dia bikin kostum guys. Itu Freddy nih. Freddy. Slum Daga. Keren sih. Kok ini mirip ya? Mirip banget sih. Tuh tapi kenapa telinganya udah hilang satu, udah konslet nih. Ini Freddy mau apa guys? Kayaknya udah konslet nih guys. Nightmare. Ya malam-malam. Ini asli malam-malam nongol di garasi juga takut kita Mama Cil. Matanya bisa nyala loh. Makanya dia bomik ya. Astaga ini beneran realistis banget guys dia bikin kostumnya guys. Wah. Dikejar
kita takut. Iya makanya kabur. Auto takut. Wah, siapa dia lagi. Ini kayaknya kemarin dia udah pernah waktu jadi pom. Dia aslinya cantik deh kayaknya. Pom nih. Dia mau sekarang genggel. Mau jadi genggel tetap aja cantik deh mama. Dia aslinya cantik tuh. Iya kan? Iya. Mana pakai dong itu mukanya. Astaga, dipakai guys. Itu dia kayaknya dia kerjanya emang bikin cosplay gini iya, guys. Namanya Shinami. Shinami cosplay. Jepang ya dia ya. Ini cewek Jepang deh namanya. Kok Shinami. Tahu? Itu nih Shinami. Kalau Sushi Indonesia mama sih. Kocak deh mama. Shinami cosplay. Ah. Ya ampun. Dia mau nge-cosplay apa lagi nih? Gimana nih Suara. Atau di band ternyata mau jadi penguin guys kocak. Bisa juga ya kamu mau nggak kayak gitu kayaknya sih nggak muat sih nyangkut di perut makanya diet dong diet. Tapi mirip sih guys ini mirip Bang Cubu suka nilainya 9 kalau kalian kasih nilai berapa komen ya guys. Oh ini siapa nih Zobal ya kayaknya ini. Masih sama yang tadi ya Mama Cil mungkin. Wih, kenapa matanya bisa beda gitu, guys? Kan super beda, cuy, kanan iya, kiri. Iya, tapi ya, itu bisa beda gitu matanya. Dia pakai soft lens. Pakai soft lens ya. Ih, creepy tapi lebih cakep dia jadi pomni deh. Oke. Oke. Tapi mirip ya dari Zubel ya. Enggak sih, enggak tahu mirip. Enggak terlalu. Oh, dia celas ya, celas. Challenge. Ini apa nih dia? Wah, jadi jazz. Wow. Ini mukanya keren banget jadi ini ya. Jax. Ini dia bikin konten 13 detik, persiapannya 13 jam. Iya. Lama banget tahu ini makeupnya. Keren. Oke. Nilainya 9. 9, 10. Hello, Ken. Ini Ken. Cowok apa cewek sih? Ini Ken cuy. Huh? Ken. Get out of here before the moon gets frisky. Oh, ini waktu scene dia ketemu sama bulan. Oh, iya kan. Jadi bulan suka sama dia. Ah, bulannya ya? Bucin sama si Ken. Tapi Ken-nya enggak mau. I'm on it, boss. Why are you like this? Itu waktu pas si Pomninya gitu kan dijilat sama si Bubble kan? Oh dia lagi kasih nama si Pomni. Iya, exit door digital circus is closed ya udah ditutup. Kok muncrat semua cuy. Activity, wonder, danger, horror, pain, suffering, pain, disease, death, angel, food, cake. Ow! You parasite! Mirip pas dia marah ya. Right, the entire circus tent will be infested with glowings. And you glowings! Got to catch them all. But what are they? I'm glad you asked, Bubble. They're small. And what do they do? They... How do they... Dia kesel sama si Bubble. Iya Bubble-nya ngoceh terus soalnya langsung kayak dipecahin sama dia ya. Apa nih cuy? Dia mau bikin topeng. Ini kayaknya topengnya si itu deh, Zubel deh. Kok Zubel? Genggel. Kok Zubel? Bukan ini ya warna pink. Hah? Kok kayak topengnya Jason jadinya? Huh? Topeng siapa cuy? Mirip banget. Ya kenapa gak dipakai? Itu dia tutorial bikin topeng Pomni. Soalnya itu harus pakai topi segala macam sih. Pakai kostum sih. Gak cuman topeng doang Mama Cil. Making Pomni cosplay. Nah ini cosplay. Hah? Dari baju kayak gitu. Sebentar. I thankfully had almost the material for it already. Di chat guys. Diwarnain. Aduh. Oh, keren guys.
jahit sendiri dia. Wih, ini niat banget sih. Lots of panels and ruffles. Aku pengen lihat hasil akhir aja. Wah, celana. Oke. Making the hat was a lot easier than I thought. Oke, jadi katanya bikin topinya itu mudah. Mudah banget. Tapi kenapa pakai masker? Dia lagi pilek. Mirip banget sih, guys. Detail banget ya. Oh, ini sepatunya dicat pakai pilok. Aduh. Luar biasa, guys, sih, warga TikTok, guys. Keren. Dia bikin sendiri bajunya. Mantap, guys. Astaga, keren banget. Terus sepatunya. Beda warna sepatunya. Iya, kanan kiri beda. Oke. Ini baru mantap, guys. Kenapa ini dia pukul? Kelakuan tiga bapak-bapak ngapain ini? Jokes bapak-bapak. Oh, jadi ini mereka ditutup matanya. Ini bapak-bapak kurang kerjaan, guys. Gak usah dicontoh, guys. Pak, kerja dong, Pak. Ah, ya kerja dia bikin video TikTok mah aja. Jemput anaknya, Pak. Ini kemarin. Ini Bu yang kisah sedihnya Komo. Ya, kenapa dia itu bisa terabstraksi, guys? Iya, dia lagi gambar. Jadi itu dia tuh kangen banget sama orang tuanya, sama ayah dan ibunya, tapi dia lupa sama wajah ayah dan ibunya. Dia enggak ingat lagi. Enggak ingat. Makanya dia sedih banget. Tuh dicoret. Dia marah, guys. Aku tidak punya siapa-siapa. Ini dicopot mukanya. Iya, mau dicopot. Tuh, dia terobsesi sama pintu exit, keluar ya, exit door ya. Exit. Yang dia punya itu cuma teman-temannya di digital sirkus doang. Gimana nih teman-teman? Wah, dia tetap susah sih cuma keluar, cuy. Itulah yang menyebabkan dia menjadi terabstraksi, guys. Dari frustasi jadi abstraksi, cuy. Frustrasi abstraksi. Iya sih, bisa iya. Juga sih. Makanya kalian gak boleh frustasi, guys. AI Pixar Poster for the Amazing Digital Circus. Ini bikinan AI, Mama Cil. AI itu sekarang bisa bikin gambar juga, Mama Cil. Serem tapi ya. Ini Kinger. Jadi Kingernya ganteng ya. Iya. Kingernya kan dia aslinya raja, Mama Cil. Jack sini. Ini favoritnya Bang Jupu ini. The Amazing Digital Circus. Tapi dia mukanya tuh kayak lagi curiga gitu, Mama Cil. Aku penasaran. Kenapa poninya jelek? Ini zaman masih bayi, cuy. Ini poni tapi kok serem ya? Gak serem ini. Zaman masih bayi, dia masih kecil. Masih sih. Ya. Tapi giginya bagus sih. Ini si Kofmo. Ini Kofmonya serem gak sebeneran, guys? Kayak Pennywise gak sih? Yalah. Mirip Pennywise, guys. Beneran mirip Pennywise, guys. Zobel. Zobelnya kayak gini. Genggel. Zobel terus. Dia pakai. Cakep raga. Tapi kenapa ya diganti kancing ya matanya ya? Kayaknya copot deh matanya. Dia kan boneka kan ya? Dia kan boneka, benar. Matanya copot ganti kancing. Bagus. Nah, ini nih Zubel. Bang, itu kadang-kadang suka ketukar antara Zubel sama Genggel. Genggel, ya kan? Oke. Okay. Ini serem. Ini dia udah mau terabstraksi, guys. Ini pomninya, guys. Oh my God. Serem, matanya asli serem. Matanya merah. Matanya merah, guys. You just need to get your head to... No. Sensor guys. Oh my God. Jadi agak error ya. Oh, okay. Now I get it. This is a dream and
I should just play along until I wake up. Oh, ini waktu pertama kali dia sampai gitu kan. Ah, ini semua cuma mimpi. Iya. Aku tinggal bangun aja gitu. Tapi kok dia ngeri sih? My name is Oh, dia lupa namanya di sini ya. God. Why can't I remember my name? Ini masih serem sih. Udah skip aja. Ah. Apa sih? Itu loh dia kasih challenge tuh. Do the amazing digital circus. Kok suaranya kayak gitu? Aku juga bisa itu. Kayak gitu. Wah itu gak bisa aku. Gimana sih? Gimana sih? Aku bisa cuy. Wah, ini sih dia pro guys. Aku juga bisa cuy. Itu udah muncrat tuh. Kocak. Oh. Itu apa tuh? Exidor? Bukan. Oh, ternyata nih aslinya si Pomni. Pomni ternyata kayak gini. Oh, itu kan si Kinger sama Queenie. Queenie ya? Jadi siapapun yang ngelewatin pintu itu bisa berubah. Oh gitu cuy. Kecuali si Kinger. Kinger kan emang aslinya Raja Catur. Iya. Nah ini deh. Aku gonna sok pull. Jadi kelinci dia. Beneran. Ini ternyata dia subscribe. Dia bikin animasi dalam rangka 100 ribu subscriber. Selamat.